Dan hari ini pastinya menjadi detik bersejarah bagi rakyat Perak, khususnya dengan pertabalan Sultan Nazrin Muizzudin Shah sebagai Sultan Perak ke-35. Asyraf Hasnan sudah bersedia untuk berkongsi kegembiraan rakyat. Dan Asyraf ketika ini berada di Kuala Kangsa. Mungkin Asyraf boleh teruskan laporan Asyraf. Ya, baiklah Rizal, seperti yang Rizal katakan, pastinya bukan sahaja rakyat negeri Perak, malah rakyat Malaysia secara amnya berasa amat gembira sekali hari ini menjunjung setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzudin Shah, yang telah pun ditabalkan sebagai Sultan Perak yang ke-35. Dan pastinya saya sempat berjumpa dengan pelbagai lapisan masyarakat. Ada pelajar ataupun siswaza, pelajar di KUISAS dan pelbagai lagi hingga ke ahli Dewan Undangan Negeri. Dan pelbagai reaksi dilontarkan kepada saya setelah selesai istiadat pertabalan kira-kira jam 1 tengah hari tadi. Dan apa kata kita dengarkan reaksi daripada setiap lapisan masyarakat ini setelah selesainya istiadat pertabalan tadi. Kita dengarkan. Kami berasa teruja dan sangat gembiralah. Tahniah daripada kami dan daulat tuanku. Beliau adalah sultan yang sungguh berjiwa rakyat, tidak asing dengan rakyat. Dan juga beliau kerap kali semasa sebagai raja muda sekalipun telah bersama dengan rakyat. Tidak asing lagi lah bagi kami. Saya boleh bawa anak-anak saya dan keluarga saya bersantai di tepi Sungai Perak sambil menyaksikan acara penuh pertabalan Sultan Perak yang ke-35. Dan rakyat di Kuala Kangsa akan mendoakan agar tuanku dapat memerintah di negeri Perak ini dengan adil dan saksama kepada semua kaum. Yang mana tuanku adalah seorang yang berilmu tinggi dan berjiwa rakyat. Jadi rakyat negeri Perak sangat gembira di atas pertabalan beliau pada hari ini. Dan itu dia tadi Rizal berkenaan dengan maklum balas setiap lapisan masyarakat. Dan pastinya antara yang dilontarkan adalah pandangan mereka berkenaan dengan Baginda Sultan merupakan seorang yang merupakan yang sangat intellectual dan kemudian sangat prihatin terhadap setiap lapisan masyarakat, menziarahi rakyat, sering turun ke padang bersama dengan rakyat, mencemar duli. Dan itu sedikit sebanyak menggambarkan siapakah Sultan Nazrin yang sebenarnya. Dan pastinya hari ini bukanlah hari terakhir di mana istiadat pertabalan ini akan berlangsung sehingga 17 Mei nanti. Dan jika boleh saya kongsikan sedikit perjalanan untuk istiadat pertabalan yang bermula pada 3 Mei lalu, di mana pada 7 Mei esok pada sebelah paginya akan berlangsung istiadat mengambil air bersiram tabal di 7 Kuala Sungai Perak. Dan kemudian pada 8.30 malam akan berlangsung pula istiadat tabal pusaka, istiadat bersiram tabal di Panca Persada dan juga istiadat santapan nasi berastakona. Dan pada 8 Mei pula Tuanku Sultan akan memulakan ziarah makam di mana Tuanku merupakan Sultan yang ke-35. Ini bermakna Baginda Sultan perlu menziarahi 34 makam. Dan pada 8 Mei juga, pada sebelah malam akan berlangsung majlis berzanji dan juga marhaban di Masjid Ubudiah Kuala Kangsar ini. Dan pada 13 Mei, apa yang paling menarik adalah rakyat Malaysia bakal menyaksikan buat julung kali, begitu jarang sekali kita dapat lihat di negara ini, di mana Sultan Nazrin akan berhanyut dari jeti Pasir Salak menggunakan balai gambang untuk melawat ataupun menziarah beberapa makam. Dan kemudian di sebelah malamnya pula pada 13 Mei, Tuanku Sultan akan hadir ataupun mencemar duli pada majlis bersama rakyat di Teluk Intan. Dan kemudian pada 14 Mei, Tuanku Sultan akan ke Rumah Kebajikan Kanak-Kanak Istimewa di Hutan Melintang. Dan pastinya Baginda Sultan juga telah menitahkan
supaya istiadat Pertabalan ini melibatkan setiap lapisan masyarakat dan berlangsungnya juga larian Pertabalan pada 16 Mei dan majlis penutup pada 17 Mei. Dan saya fikirkan sekian sahaja dulu perkongsian yang boleh saya bawakan buat setakat ini di Kuala Kangsar, dan ikuti 501 Esra Awani untuk liputan yang lebih lanjut dari semasa ke semasa. Kembali bersama Rizal di studio.